Okay, hi, assalamualaikum semua. So we are back for Parenting Pedas bersama saya Adlil Rajia. Dan hari ni topik kita khas untuk mak-mak, khas untuk mak-mak, ayah-ayah pun boleh juga sebenarnya. So kita ada jemputan istimewa lah kita bawa hari ni, iaitu Puan Syaza untuk sama-sama dengan saya hari ni cakap pasal topik jaga anak versus jaga badan. Okey, silakan Puan Syaza, apa khabar? Sihat? Khabar baik, alhamdulillah. Apa khabar Puan Adli? Sihat? Selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya. Masih Raya je. Ya, ni dah masuk. Ya, walaupun ada kesempatan Raya kan. tapi Puan Syaza nampak berseri-seri je tu. Okey lah tu. Berseri. Dia lah. Punya ni lah, lighting on point orang kata. Okay, mungkin ramai yang, yelah kita dah nampak dekat situ kan, Syaza nutritionist, memang dah tahulah pakar, seorang pakar nutrisi. Tapi mungkin Puan Syaza boleh kenalkan diri supaya semua orang tahulah siapa jemputan kita hari ni. Okay, terima kasih banyak atas jemputan Puan Adili lah apa-apa pun. Sebab hari ni antara topik yang saya rasa agak penting yang jarang dibincangkan tapi antara yang perlu dititik beratkan. Okay, tapi sebelum tu saya kenalkan diri saya Puan Syaza Liana ataupun lebih dikenali sebagai Syaza Nutritionist. Ya, pakar nutrisi dan juga co-founder bagi Jom Sehat Nutrition Consultancy. Alhamdulillah. Tujuan kami dan misi kami dalam Jom Sehat adalah untuk membantu khususnya wanita dalam orang kata dapat mengamalkan pemakanan dan gaya hidup sihat, bukan saja untuk kecantikan tapi untuk kesihatan juga. Itu yang mencabar tu, sebab semalam macam biasalah kan, every time nak buat live ni saya akan buat survey dulu dekat Instagram, tanya semua followers apa pendapat dia orang tentang satu-satu topik. Dan yang topik ni tiba-tiba dia jadi panas tau. Ada yang cakap macam kira, saya tak tahulah nak bagi alasan ke apa, tapi banyak sangat faktor dia. Ada yang cakap, oh breastfeeding sebab menyusukan anak lah, badan saya jadi tak align dah, alignment dia dah lari dah. Alignment lari. Lepas tu ada yang stres bila mungkin ada yang anak macam rapat-rapat kan, so tak sempat nak jaga diri, sibuk jaga anak. Lepas tu ada juga yang cakap dia bukan sahaja overweight, ada juga yang underweight. Macam gagal underweight pun ada juga. Mungkin yes. Jarang-jarang kita jumpa tapi ada juga. Dan ada juga isteri yang cakap bukan mak-mak je, bapak-bapak pun sama naik. Yelah, sebab kita boleh katakan isteri ni adalah food provider. That's why secara tak langsung dia mempengaruhi satu keluarga. That's why kita fokus on wanita. Okay, menarik. Dan last week kita ada cakap pasal picky eater tau, anak cerewet makan. Dan ini pun jadi macam alasan lah untuk mak-mak ni. Untuk mak-mak atau bapak-bapak ni jadi gemuk ataupun overeat sebab anak-anak tak makan. So tak nak membazir, mak bapak lah yang kena makan. So banyak sangat dia punya responses, feedback yang kita terima tentang tajuk ni, jaga anak versus jaga badan. So macam saya pula secara personal, okay, beberapa tahun lepas bila saya perasan, susahnya nak jaga badan, especially bila dah beranak, dah ada anak dan sebagainya kan, sibuk uruskan keluarga, kerja lagi apa semua, saya decide saya punya perfect weight tu adalah bila saya dah tak fikir saya punya weight, tapi saya tahu saya berada dalam keadaan cergas. Macam tu. Faham. Dia dah selesa lah. Yes. Asalkan aku dalam keadaan cergas, stamina bagus, dah aku dah tak peduli dah apa semua weight ni, angka-angka ni semua. So saya tak pasti benda tu betul ataupun tidak kan. Sebab kadang-kadang bagi saya bila kita terlampau tengok penimbang tu, ataupun tengok cermin, dan kita terlalu fokus on imperfections yang ada pada diri kita, itu kita juga membuatkan kita stress. Kan, kita yang stress, kita yang jadi insecure, kita yang tak ada confidence dan semua benda pun tak jalan. Kan? Yeah, so hari ni saya ada banyak sangat soalan nak tanya Puan Syaza ni. Mungkin penonton kita yang tengah tengok sekarang pun adalah benda-benda yang nak ditanya. Dah ramai sebenarnya kalau kita tengok kat Facebook ni.
Puan Adlil nampak macam makin kurus kau biar betul. Gitu. Nampak dah positif tu. Tak. Nampak sampai sini je kan. Atas pinggang memang kurus lah. Kalau tengok bawah sikit, terkejut. Boleh. Aminkan okay. Aminkan. Aminkan je. Okey, mungkin kita boleh baca salah satu respon kat sini. Susahnya nak masak makanan sihat untuk keluarga. Biasanya mereka suka makanan sedap. Ya, dia sedap kat situ. Sedap. So adakah sihat tu tak sedap? Kan? So banyaklah yang kita nak bincangkan hari ni, insyaAllah. So kita boleh mulakan sekarang, Puan Syazah. Are you ready? Yes, okay. I am ready. InsyaAllah. Okay. Okay, so soalan yang pertama. Apa dia? Saya boleh teruskan soalan pertama? Yes, teruskan. Okay, menurut pengalaman Puan lah kan sebagai pakar nutrisi, kenapa kebanyakan wanita ni bila dah jadi mak, kan bila dah beranak makin susah nak maintain ideal weight tu, berat badan yang ideal tu? Adakah memang susah nak makan sihat ni? Makan sihat ni adalah satu yang leceh, atau adakah sebab sibuk sangat makin ramai orang yang nak dijaga, kan? Atau adakah hormon ke, atau ni memang fasa normal dalam kehidupan semua wanita? Silakan. Okay, first of all, saya nak cakap apa tu pada semua ibu-ibu luar sana, anda memang seorang yang hebat. Okay, don't underestimate yourself. Okay, kita semua tak ada yang nak kata memang 100% perfect. We are trying our best actually, okay. Tapi kita sebagai ibu sangat-sangat penting untuk kita at least educate ourselves, tahu sekurang-kurangnya apa ilmu pemakanan yang betul, ya, cara lifestyle yang betul. Kita tak boleh kata kita nak kata perfect dalam semua benda. Kita cuba, at least kita mencuba, kan. Sebab kan kita tengok situasi negara kita, especially lah negara Malaysia ni, kita punya masalah obesity. Masalah penyakit tiga serangkai semua memang dalam keadaan yang sangat-sangat membimbangkan. Latest study NHMS 2020 menunjukkan half rakyat Malaysia obese. Obese bukannya perkara yang yang kita patut gembira, sebab kita boleh katakan champion tiap-tiap tahun negara paling obese dekat Southeast Asia. Ini kita sebab secara tak langsung ni boleh effect kita punya kesihatan, ya. Obesity kita kata ibu kepada segala penyakit tiga serangkai. Even kita tengok sekarang wabak pandemik pun, dos yang berisiko selalunya yang mempunyai masalah kesihatan, kan. Jadi that's why first thing first ialah kita kena educate ourselves lah. Okay, memang nak kata tadi Puan Adil kata apa tu, adakah ni normal, kan? Lepas jadi ibu kita ada perubahan berat badan sebagainya. Okay, dia bergantung sebab saya pun seorang ibu. Saya faham kita punya rutin jadi 360 darjah berubah sebelum ada anak dan selepas ada anak. Memang sebab itulah saya selalu cakap, ada orang kata ibu bekerja, ibu tak bekerja. Bagi saya tugas ibu ni mana-mana memang sentiasa bekerja. Kita buka je mata kita sampai kita tutup mata kita balik, kita memang sentiasa bekerja. Sebab tu saya sangat orang kata selut dengan semua ibu-ibu. Okay, tugas kita bukan mudah. Okay, tapi kita cuba sedaya upaya. Okay, that's why sebab kita sebagai ibu memang orang kata kita akan bagi fokus kepada anak-anak kita terlebih dahulu. Ini yang biasalah, lagi-lagi dengan situasi PKP ni. Kan bukan senang, even ibu yang bekerja dah jadi pun suri di rumah secara tak langsung. Kena work from home, kena prepare meal, kena tengok anak. Dia punya stress level saya rasa memang lagi mendadak naik. Bukan senang. Okay, kita memang sangat-sangat mencabar kita punya situasi sekarang ni. That's why saya nak kata kita nak pandang dari sudut berat badan ideal ni, kita tak boleh pandang dari segi pemakanan semata-mata. Okay, kita kena pandang dari sudut kita macam mana kita uruskan stres. Macam mana kita punya tidur. Ya, saya pun breastfeeding mom, saya tahu tidur tu saya nak katakan kalau kita ada anak kecil ni memang tak pernah cukup. Tak pernah cukup tidur pun. Betul, susah nak cakap kita dapat quality sleep.
Okay, even klien saya, saya ada seorang klien sebagai contohnya, dia duduk di Dubai. Okay, dengan dengan current situation ni kan, dia tak ada any relatives dekat Dubai. Kena pula anak dia rapat-rapat kecil-kecil, lepas tu dia tak boleh nak yelah meluahkan dekat sesiapa yang terdekat dan sebagainya. Dia kadang-kadang memang, saya ni boleh merangkap kaunselor sekali. Condition dia saja. Memang kena, bukan senang, the struggle is real. Okay, tapi kita kena figure out satu-satu. Kita tak boleh nak on the spot change everything. Betul. Kita tak boleh kan, kita tak boleh okay nak buat ni, nak buat ni, buat ni. Susah. So bagi saya, kita buat perubahan sedikit demi sedikit. Tapi balik pada soalan tadi, adakah sebab hormon ke apa? Sebenarnya bagi saya ialah disebabkan kita punya lifestyle tu dah berubah. Kita nak adapt that lifestyle takes time. Lagi-lagi nak kata nak jadikan dia perfect. Memang memang mustahil nak jadikan perfect. Tapi kita cuba cuba untuk apa tu jadikan dia jadi lebih apa jadi lebih baiklah. That's why sangat penting untuk kita sebagai ibu bapa cari ilmu lah, bukan sekadar ilmu parenting tapi pemakanan kan, kita punya stress management. Okay, saya nak kata dapat quality sleep tu memang nak kata perfect 6 jam. Okay, at least saya selalu cakap okay, 6 jam at least kita kena tidur. Okay, tapi bagi saya ialah tak semestinya tidur malam je lah. Okay, kalau as long you ada time, me time, cuba carilah your me time. We need me time tu sebenarnya. Okay? Okay. Oh, saya suka yang tadi tu yang Puan Syazal cakap, bila kita dah jadi mak-mak atau bapa-bapa ni, bukan sahaja ilmu parenting yang kita perlu cari tapi juga ilmu self care tu, because walaupun kita pandai jaga diri sebelum kita bergelar ibu bapa, dia tak semestinya kita masih pandai menjaga diri lepas kita bergelar ibu bapa, sebab betul, semua benda berubah kan, dan ada banyak lagi kepala yang kita nak jaga ni, dan kita yang macam Ustazah Asma Harun selalu cakap, cuaca di rumah ditentukan oleh cuaca seorang ibu. So self care tu masih penting dan even lebih penting kan. Terus kat happy wife, happy life kan. Yes, betul. So benda-benda macam tu sebenarnya kita yang kena jaga diri kita dulu, barulah kita boleh jaga orang lain. Tapi hari ni fokus kita adalah tentang jaga badan lah. Pemakanan. Ya, betul. Okay, jaga badan lah, jaga secara fizikal. Okay, tadi Puan Syazah cakap perubahan tu perlu berlaku secara sikit-sikit kan, tak boleh nak, yelah kita tak boleh nak ubah semua benda serentak, nanti kan semua benda tak jadi, semua benda berciciran kan, lepas tu kita pun kembali kepada diri kita yang dulu. So soalan saya adalah, ada tak macam simple guideline ataupun first step yang mak-mak ni, golongan mak-mak ni boleh follow supaya kita boleh jaga, dalam masa yang sama kita jaga keluarga, kita boleh slowly jaga diri ataupun develop kita punya self care tu lebih baik. Mungkin kita boleh susun jadual ke atau macam mana ke? Silakan. Okay, terima kasih soalan. Okay, basically sebabkan itulah macam saya katakan, ramai yang mungkin selalunya fokus pada anak-anak, dia tak kisah pun dia makan apa. Dia kadang-kadang makan saki-baki anak-anak je. Kan, mana yang tak habis tu kita makan tu je lah, tak dan nak makan. Kadang-kadang tu kita sibuk anak-anak bergaduh semua, kita lupa tak makan lagi rupanya. Tiba sepatutlah selapar. Lepas tu tu malam-malam cari mi segera. Itu yang paling pantas. Kita tak kisah dah tentang pemilihan makanan, asalkan perut kita kenyang. Ini yang selalu berlaku lah. Okay? Jadi bagi saya ialah kita kena tahu kat mana situasi kita sekarang. Okay, ada beberapa tips lah. Okay, tapi macam saya kata, kita buat sikit-sikit tapi istiqomah. Yang penting konsisten tu yang paling penting. Okay, so mungkin hari minggu ni kita tetapkan. Okay, saya nak cuba juga includekan sayur dalam every meal. Sebagai contoh. So kita set target minggu tu, kita buat tu sahaja. Contohlah ya. So pastikan breakfast, lunch dengan dinner. Tapi mungkin ada orang kata, saya ni sekali sehari je makan, tak sempat. Jadi kita ubah tu ikut apa masalah dia pada waktu itu. Contohnya selama ni sekali sehari kita ubah pula, cuba dua kali sehari. Kita ubah ikut masing-masing punya tahap dekat mana. Kan, kita tak boleh drastically apa tu dia ni mula-mula tadika nak terus masuk sekolah menengah. Dia macam itulah seolahnya. Okay, dia kena step by step.
okay, itu lebih baik. Sebab kita nak cuba dapatkan tempo macam konsisten lah, kita dah, dah dapat jadikan tu habit kan, baru kita move forward. Ada setengah orang dia nak buat semua sekali. Okay, kalau you memang jenis yang di, selalunya dia tahulah diri dia sendiri macam mana kan. Kalau dia memang jenis yang boleh mampu konsisten, then go on. Tapi ada setengah orang dia tak boleh. Sebab ini yang selalu saya hadapi lah. Mostly kan saya tengok orang yang berdiet ni, dia bermusim. Macam sebulan je jadi. Lepas tu baliklah. Kan dia macam kita satu cycle lah ya. Kita panggil apa tu, mula-mula tengah excited ni nak diet katanya. Lepas tu mulalah tak nak makan nasi. Semua dia ha, semua sebab excited semua sampai dia rasa macam tak nak makan pula. Ha. So tapi benda tu kita tak boleh nak buat sampai bila-bila. Kan? Kita betul, kita ni betul. Contohlah tak nak makan nasi. Kita ni rakyat Malaysia. Memang makanan ruji kita nasi. Macam mana dia nak tak nak makan nasi. So susah untuk kita konsisten diet macam ni. So betul. Dia end up akan balik rutin tu balik, berat naik balik, and kitaran tu akan jadi macam tu. Nak diet, naik balik. Okay, that's why sangat penting untuk kita tahu level kita di mana dan kita kena, orang kata, cari ilmu yang betul tentang diet. Kena faham, betul ke diet ni tak boleh makan nasi? Betul ke diet ni kena tinggalkan karbohidrat terus? Betul ke tak boleh makan gula langsung? Dia macam tu. Sebab ramai lagi orang Malaysia sebenarnya nak betulkan lah sebenarnya misconception ni tentang pemakanan sihat. Bila cakap diet ni bukannya kurang makan atau tak makan langsung, tapi cukup makan ikut keperluan badan kita. Itu yang paling penting. Selain pada tu yang saya cakap tu buat apa tu perubahan sedikit demi sedikit. Okay, yang paling mudah ialah selalunya saya bagi task untuk first few weeks ialah jaga portion je dulu tanpa fikir jenis lauk. Ada orang macam okay tak nak minum manis ataupun tak nak makan ayam goreng, tak nak benda goreng, goreng langsung dah bila dia kata nak turunkan berat badan. Okay, tapi sebenarnya bukan tak boleh langsung, tapi konsep dia ialah bersederhana. Okay, jadi kita fokus on jaga portion dulu tanpa fikir jenis lauk. Sudah tentulah kalau ayam rebus ke apa sup ayam tu lagi baik, tapi kita buat sikit-sikit. Itu maksud saya. Betul. Dan kalau kita cakap pasal diet ni kan, ada berapa banyak jenis diet kan? Ya, yeah, betul. Nak pula, nak pula bila ada seorang selebriti ataupun insta famous yang berjaya turunkan berat badan, dia akan buat advocate tentang diet itu. Kan ada keto lah, Atkins lah, intermittent fasting, ada banyak sangat benda. Dan kita ada banyak juga dengan kisah yang orang-orang ni ada orang yang ikut cara-cara macam ni, tapi once they stop, dia naik double, triple. So sebenarnya kita kena tahu juga kita punya keadaan macam mana dan ada ilmu yang betul tentang diri kita. Okay, mungkin kita boleh tengok ni Ana Farhanah ni cakap, doktor bebel nak cakap tengah breastfeed tak sempat, dia potong macam-macam. Nurul dengar nasihat doktor ni. Okay, tak apa. Kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okay, ini saya rasa soalan ni ramai boleh relate dan saya ambil soalan ni pun daripada responses yang saya terima. Kebanyakan orang kebanyakan daripada kita beranggapan bahawa makanan sihat ni mahal, tak sedap, leceh, tak kena dengan apa, tekak Melayu. So baik beli je. Kalau beli senang, boleh dapat macam tu je. Sedap pun sedap. Dan lebih murah pun yes, kadang-kadang. So apa pendapat Puan Syazah tentang pendapat-pendapat macam ni? Okay, sebab itulah saya kata pentingnya untuk tahu ilmu yang betul. Sebab ini semua berlakunya, pandangan-pandangan ni sebabkan misconception atau mitos-mitos yang dia dengar, yang dia selalu dengar, yang diingatkan betul. Bila cakap pasal diet, okay kena tukar organik. Diet kena, tak boleh makan nasi. Tak boleh makan nasi putih, beras putih. Kena makan beras perang. Apabila makan nasi, kena makan oat. Tak boleh makan diet, kena makan oat. Kena makan chia seed. Macam itulah akhirnya barang-barang yang bukan kena dengan tekak Melayu. Okay, kita kena faham. Okay, diet ni adalah cara pemakanan.
Okay, bukannya turunkan berat semata-mata. Sebab itulah macam Puan Lili kata, ada yang ada weight lah kan, sebab tak cukup makan dan sebagainya. That's why kita bukan fokus untuk berat badan semata-mata. Kita fokus on nutrisi. Okay, nutrisi yang bagi badan kita ni, nak kata apa tu, ada keperluan kalori masing-masing. Kan? So, saya nak cerita pasal kalori ni, tak semua orang faham kan? Betul. Ada nak, takkan setiap kali makan kita nak kira kalori. Ha, tu kerja kami di sini. Tak terjenuh nak kira kalori kan sebagainya. Okay, that's why secara simple guideline ialah kita at least bila kita makan, at least lah ini basic things lah kita tahu ialah kita perlukan beberapa jenis nutrisi, iaitu kita ada makronutrisi, kita ada mikronutrisi. Okay, makronutrisi ni ialah yang memberikan kita tenaga. Okay, tenaga ni kita selalunya measure berapa kalori yang diperlukan oleh badan ni ialah berdasarkan aktiviti harian, umur dan berat badan dan sebagainya. Okay, tapi roughly lah yang paling mudah untuk kita follow ialah kita pastikan kita cukup semua makronutrisi yang memberikan tenaga, iaitu daripada karbohidrat, protein, lemak, ya, even lemak pun kita perlukan. Ha, cuma berapa banyak portion dia kan? Ha, itu yang kita kena tahu. Okay, yang paling orang kata mudah untuk kita ikut, kita follow saja guideline apa tu KKM, iaitu suku-suku separuh. Wadi dulu dengar suku-suku separuh. Pernah. Yes, pernah. Kan? Suku-suku separuh. Tapi you follow tak? Follow tak? Susah nak follow. Ha, kan. Itulah dia, dia tu saya kata dia satu lagi ialah saya selalu cakap yang paling penting ialah kita kena tahu target kita. Sebelum kita nak mulakan apa-apa kan, kita ada set target. Ibu-ibu di luar sana kan, you bagi masa untuk diri you. Contohnya sebulan ni, okay, bulan ni saya nak at least dapat cukup semua protein, karbohidrat, sayur-sayuran dalam pinggan. You ada target, certain target. Ataupun saya nak turun berat 2 kg bulan ni. Then so kita akan list down apa cara-cara untuk kita capai that target. Kan? So ialah dengan cara yang suku-suku separuh lah. So that's why kita kena ada mindset tau. Kita kena set minda kita yang kita buat ni bukan untuk orang lain juga. Tapi untuk diri sendiri, sebab kalau ibu tu sakit atau ibu tu tak sihat, satu family effect sebenarnya. Yes, betul. Okay, so that's why sangat sebenarnya kalau sebut pasal stress, pemakanan kita pun relate dengan kesihatan mental. Okay, cara kita makan pun relate dengan kesihatan mental. Okay, ada yang ibu-ibu mungkin tengah stress, dia cari comfort food. Dia cari orang kata stress eating. Okay, dia akan cari high calorie food supaya dia rasa macam tenang. Ha, macam tu. Okay, macam release the stress. Inilah yang menyebabkan berat badan dia berlebihan dan benda ni tak akan settle selagi kita tak settlekan punca yang menyebabkan you stress tu. Kan, you tak tahu apa hujung pangkalnya kan. Ha, jadi sangat penting untuk kita, sebab study menunjukkan lebih-lebih lagi lah mereka yang kurang makan makanan yang tinggi dengan antioksidan, which is daripada sayur dan buah-buahan, memang lagi mudah untuk apa tu, stress. Lagi dia makan makanan yang tinggi dengan sugar kan, gula, dengan lemak, especially fast food, processed food lah. Ini yang lagi senang untuk you ada masalah stress lah. Okay, bukan nak tak kata okay kena tinggal terus dessert semua, tak. Cuma kita kena makan tu secara bijak. Selalu yang saya advice ialah cara untuk kita makan makanan ni ialah kita makan jangan pada waktu lapar. Wow. Sebab kalau kita makan pada waktu lapar, kita akan tend to eat more. Yes. Okay, sedangkan dia sepatutnya jadi dessert, bukan main meal. Dia adalah dessert. So sepatutnya kita perut kita isikan perut kita dulu. Kan, contohnya lepas lunch ke, lepas breakfast ke, baru kita makan. Sebab makanan yang tinggi dengan gula ni akan menyebabkan badan kita ingat kita ni dah kehabisan tenaga. Yang kita panggil ni insulin spike lah. Okay, gula akan menyebabkan insulin kita, hormon di mana yang tukar gula jadi tenaga ni meningkat dengan mendadak. Ini akan menyebabkan badan kita ingat, oh dia ni tak ada tenaga ni, kita kena makan lagi, makan lagi. Ha, sebab dia cepat naik, dia cepat drop tau. Sebab tu badan akan hantar signal supaya you makan lagi. That's why you susah nak puas. Susah nak puas makan makanan yang tinggi dengan gula. Okay, that's why sangat penting untuk you jangan makan makanan sebegini
bukan tak boleh makan langsung kan. Tipulah, saya sendiri pun makan juga kan. Kita pun manusia biasa. Kan cuma ialah dari segi kekerapan dan cara tu lah. Ha, itu jangan makan waktu lapar. Okay. Tu you boleh gunalah suku-suku separuh. Ha, kalau kat office tak ada, kat rumah pula. Kalau kat office saya ada tinggal suku-suku separuh. Di mana cara paling mudah ialah kan satu pinggan tu separuh ada sayur, buah-buahan. Lepas tu suku nasi, suku protein ataupun saiz penumbuk lah. Tak kisah nasi lah. Nasi ke, bihun ke, karbohidrat. Sumber karbohidrat. Okey, lepas tu protein, tu tapak tangan, apa tu separuh, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Cuba jaga portion dulu. Sebab saya tahu bukan, alah saya tak sempat lah Puan Syazah nak prepare tu lah, prepare ni lah kan. Banyak pula nak kena prepare. Saya asalkan makan pun dah cukup. Ya, betul. Ada yang cakap macam tu kan. Tapi kita, satu tips lah ya. Tips yang saya bagi ialah, cuba cari masa dalam seminggu sekali je. Jadi kena berbincang dengan partner kita lah ya. Untuk jaga anak kejap, bagi saya masa prepare meal. Kalau you boleh buat one week. Kalau you boleh buat 2 weeks punya, apa tu kita kan panggil meal prep lah. Ada orang dia nak apa, cuci ayam siap-siap letak dalam bekas kan. Ada orang apa tu kupas bawang siap-siap semua letak tu bekas. Benda yang memudahkan kita. Ada yang terus masak pun boleh. Tak ada masalah. Okay, kalau kita kita apa tu buat tu, siapkan tu, kita punya makanan tu dan simpan dalam keadaan yang baik, dalam freezer, boleh tahan sampai 3 bulan makanan yang dah siap dimasak tu. Tinggal tinggal nak panaskan saja. Ini selalunya lauk protein lah yang kita boleh apa tu buat macam ni kan. Tapi sayur-sayuran ialah cara paling mudah memang salad. Salad yang kita boleh buat lah. Tak payah nak masak. Ulam ke? Atau nak Melayu? Ulam. Boleh je. Kan? Okay? Betul. Wow. Saya pun macam banyak tertampar ni dengan Puan Syazah cakap ni. Kan? Sebab sama-sama lah kita. Zaman sekarang ni social media pula macam-macam makanan viral keluar. Hampir semua nama makanan ada perkataan viral kat tepi dia. Kat ujung. Betul, nasi lemak viral. Donat viral. Semua viral. Padahal dulu masa kau viral pun aku tak tahu. Tapi tapi betapa dia punya trend tu. Dan kita rasa macam, kita rasa macam left out kalau tak rasa lagi. Tak try kan. Kan. So macam benda-benda macam tu pun macam lifestyle yang kurang sehat lah. Okay macam ni kan, Fazwa Azima nak tips makan sayur. Okay mungkin Puan Syazah ada tips nak makan sayur. Untuk orang yang jarang makan sayur. Aha, saya tahu memang ini bukan masalah Puan je, ramai lagi. Sebab apa? Rakyat Malaysia nak tahu tak, ikut recent study tu NHMS, 95% rakyat Malaysia tak cukup makan sayur dan buah. 95% eh? 95% eh? Yes. So 5% je cukup. Betapa betapa ramainya kan? Sebab untuk makan sayur ni, dia memang kita kena, orang kata dia bergantung. Ada yang kata sebabkan rasa bila kita tanya kan. Ada sebabkan tak suka tekstur. Tapi didikan ibu bapa pun sangat memainkan peranan sebenarnya. Daripada kecil kalau kita dedahkan pada sayuran, memang kita akan rasa tak komplit kalau tak ada sayur. Okay, tapi untuk kita yang dah dewasa ni macam mana? Macam mana kita nak tukar kan? Okay, first of all ialah kita ada banyak jenis sayur dekat dunia ni lah nak kata kan. Kita ada yang warna hijau, ada warna purple, warna orange. Okay. So dia bergantung pada Puan. Macam ada semua orang kata dia, saya tak nak makan sayur sebab tak suka rasa hijau. Saya pun tak tahu macam rasa hijau tu. So saya akan suggestkan dia, okay Puan, apa kata saya bagi Puan satu challenge. Okay, satu minggu, satu sayur. Iaitu kita try satu jenis sayur. Kita try rasa dulu. Sebab setengah orang dia kata tak suka sayur, tapi sebenarnya dia tak pernah pun makan sayur ni. Kan dia tak pernah pun try. Okay. So kita kena cuba rasa setiap sayur satu. Satu lagi ialah kita perbaraikan jenis masakan. Kalau kita masak tu dengan cara yang ialah menyelerakan kan. So insyaAllah kita boleh makan sayur-sayuran ni. Then banyak sebenarnya sayur-sayuran. Kita ada kobis bunga, kita ada cendawan in fact. Okay, semuanya adalah sejenis
sayur-sayuran. Ada orang kata kat saya, boleh tak saya ganti buah-buah? Saya tak makan sayur. Saya nak makan buah je. Okay. In term of nutrient, mungkinlah ada yang kita boleh dapat. Kalau kita makan sayur, kita makan buah. Sebab nutrisi ni kita boleh nak katakan, nak tahu dia ni jenis nutrisi apa, kita boleh tengok colour dia. Mostly warna kuning, dia ada boleh katakan vitamin C. Warna purple, dia ada anthocyanin. Dia ada grouping lah kan. Cuma buah-buahan ni dia mengandungi fruktosa. Okay, dia mempunyai gula. Okay, gula buah. So nak makan banyak-banyak pun tak boleh jugalah. Kita limitkan. So, kalau kita ikut saranan KKM, 2 serving saja satu hari, 2 sajian hidangan. Okay, nak agak-agak yes, 2 sajian hidangan ni kita boleh katakan kalau apple tu satu biji satu hidangan. Apple apa tu pisang yang besar tu satu biji satu hidangan. Pisang emas 2 biji satu hidangan. Jambu batu separuh biji satu hidangan. Jadi satu hari kira 2 hidangan lah itu yang recommended. Okay, sebab saya katalah, okay memang bagus, cuma dia agak tinggi dia kan. Kau dah tinggi, dia mengandungi. Dia mengandungi gula buah. Tapi kalau sayur-sayuran ni, dia pun memberikan kita nutrisi-nutrisi ni, kan. Fiber, dia vitamin C, kan, vitamin K semua. Tak lupa juga klorofil. Sebab saya tengok sekarang ni tengah in tentang klorofil. Kan nak beli suplemen dan sebagainya kan. Tak perlu sebab dalam sayur tu sendiri dah, orang kata lagi tinggi. Lagi tinggi lagi daripada tinggi. Daripada supplement. Maksud soal vitamin C lah kan. Kita lah dengan current situation ni kita macam nak makan vitamin C kan. Ambil vitamin C banyak-banyak sebagainya. Tapi kita tak perasan yang satu biji oren, separuh jambu batu dah pun bagi kita satu hari punya keperluan vitamin C. Sebab kita sebenarnya perlukan around 70 mg sahaja satu hari vitamin C. Tak perlu pun sampai lah banyak-banyak sangat kan. Okay. So, baik itulah saya kata kalau dari segi sayur ni memang kita kena mindset lah. Sebab kita kalau anak-anak kecil saya faham lagi. tak betul, nak memilih. Tapi kalau kita yang dewasa ni kita boleh ubah pendirian kita dan kita cubalah. Tapi saya tahu bukan senang. Ambil masa. Tapi kita kena cuba. Kita set kan. Okay, and then bila you cap, kira-kira contohnya seminggu tu you dapat apa tu, dah makan dah, berjaya makan sayur ni. So reward yourself. Reward yourself tapi dengan reward dengan makanan lah. Dengan comfort food tu. Okay, boleh juga dessert ke apa, tapi you kena orang kata cakap macam cakap okay bagus, good job. Good job pada diri sendiri kan, puji diri sendiri, siapa lagi kan. Kadang-kadang nak tunggu orang lain lama, so kita sendiri dah reward diri kita sendiri. Pergi apa tu, beli shopping ke kan, buka Shopee, beli something ke, sebab cakap kita dah berjaya. Okay, so dia akan motivate kita untuk move next step pula. Betul, betul. Saya setuju tadi Puan Syara cakap, dia bermula daripada didikan, upbringing kita juga, culture family kita juga, bab makan sayur ni. Mungkin kita daripada kecil tak dibiasakan dengan makan sayur, tapi sejauh mana adakah kita nak anak-anak kita pun macam tu? Kan tak cukup nutrisi sebab kita yang tak dedahkan. So, in fact sebenarnya, ramai kata apa tu penyakit ni genetik dan sebagainya kan. Tapi nak kata lebih kepada genetik tu, ialah adalah sedikit persen daripada genetik. Tapi sebenarnya lebih kepada kita punya cara pemakanan. Sebenarnya apa yang ibu bapa makan akan mencorakkan pemakanan anak-anak tu sendiri. That's sangat. Why. Setuju sangat. Dan saya, bagi saya juga sebagai penulis buku parenting, saya percaya parenting tu bukannya kau nak bentuk anak, kau nak ajar anak ke apa, tapi kau menjadikan diri kau ibu bapa yang layak dicontohi oleh anak-anak. Betul. So, and yelah, jadi ibu bapa ni bukannya kita tak pergi kursus pun. Maksudnya macam saya kata, kita tiba-tiba jadi ibu bapa. Kita bukannya belajar, kita pun belajar sebenarnya menjadi ibu bapa. Yes. Okay. Dan sebenarnya jadi ibu bapa ni lagilah memaksa kita untuk jadi orang yang lebih baik. Kan? Betul. Okay. Macam ni Aisyarah Azhar ni, alhamdulillah dapat maintain berat badan. Salah satu sebab masih breastfeed baby, anak-anak pun aktif, memang mama tak cukup tidur. Kena kerjasama dengan suami juga. Betul, saya setuju. Kerjasama sangat penting. Trying my best untuk sediakan healthy meal untuk family. Ya, tahniah.
Breastfeeding ni memang tak cukup lah, tak cukup tidur. Betul. Tapi ada juga orang yang breastfeeding makin lapar. Sambil breastfeed sambil makan. Memanglah sebab kita memang perlukan extra calorie. Cuma kita pilih calorie yang mana? Yang memang full of nutrient ataupun yang calorie kosong kita panggil. Kan kita boleh compare contohlah sebagai contoh fast food pun membekalkan this kind of calorie kan, macam 800 calorie. Kita makan nasi yang penuh dengan lauk, dengan protein, sayur dan sebagainya pun bagi this kind of calorie. Cuma yang mana yang bagi you nutrisi? Ha, macam tu. So pilih yang nutrient dense food, kita panggil lah yang tinggi dengan nutrisi. So yang menentukan dia sama ada kita nak kenyang je ke atau kita nak kenyang dan sehat? Ya, betul tu. Wow, okay. Okay, Fazwa Azimah lagi sekali. Puan nak tips untuk yang ada hormone imbalance. Saya rasa hormone imbalance ni sangat related dengan wanita-wanita. Ya, sangat. Even saya sebenarnya pun ada, we have do apa tu kind of program lah. Which is satu memang lulus weight saja, satu untuk balancekan hormone. Okay, sebab perempuan memang tak lepas lagi-lagi bila kita kacau tentang hormon ni akan effect juga kita punya emotion, akan effect juga kita punya period, effect kita punya fertility juga. Okay, okay, so kita kena tahulah juga apa kita ni masalah hormone imbalance yang mana. Kan, ada setengah orang masalah thyroid, ada seorang masalah estrogen, progesterone dan sebagainya lah. Tapi basically untuk masalah hormon ni ialah dia sangat nak kata saling berkait tau. Dia kait dengan stres, berkait dengan pemakanan you, dengan tidur kita juga. Semua ni melibatkan hormon. Okay, stres akan tingkatkan hormon stres, hormon kortisol. Okay, hormon kortisol ni akan menjejaskan hormon kualiti tidur you. Kualiti tidur you ni apa tu sangat penting sebelum tidur you dapat cukup melatonin. Kan apa tu, so semua ni berkait rapat. Pemakanan pun mempengaruhi sebab bila kita ada masalah berat badan, okay, kita akan ada masalah estrogen dominant. Okay, di mana apa tu badan kita akan recognize sel lemak berlebihan ni sebagai estrogen like punya hormon. Okay, so ini akan effect kita punya ialah hormon period kita, akan effect stress kita. Okay, so apa yang kita boleh tackle yang mana satu ialah bergantung kepada individu, tapi saya selalu start dengan lah pemakanan. Okay, which is lebih kurang sama, which is kita kena cukupkan portion kita dulu. Portion size kita dulu, apa tu, elakkan makanan yang worsekan condition hormon kita, which is fast food, processed food, gula yang berlebihan. Okay, bila saya cakap gula berlebihan ni, apa tu, bukannya nak kata terus tinggalkan gula, tapi kalau you memang ada masalah contoh PCOS polycystic ovary syndrome, yang ni sebaiknya you elakkan simple sugar. Tapi kalau yang lain tu, tak apa lagi lah, you kurangkan dahulu lah. Kan, tapi kalau dapat elakkan lagi bagus. Tapi macam saya kata, gantung pada diri sendiri. Kalau you elakkan, you lagi stress. So dia jadi macam berkait balik, faham tak? So you take it easy dulu. Slowly but surely. Dia macam relax tapi sampai juga pada destinasi. Tapi lebih kepada fokus on nutrisi lah daripada yang saya kata makan. Kita bukan makan semata-mata kan, bukan untuk kenyang tadi kan puan dia kata, tapi untuk sehatkan badan kita. Okay, and then pastikan air pun you kena cukup, ya, around. Cerita pasal air ni, cerita pasal air ni ada kisah menarik lah. Sebabkan kita Right Malaysia, yelah bila kita tak ada masa kan, tapi kita nak sihat, kita nak turun berat, so kita akan mula cari solusi yang cepat. Mulalah kita cari, okay, suplemen ni, nak try suplemen ni, suplemen tu, suplemen. Kan nak cepat, tapi hakikatnya ialah kita tak cari apa punca masalah yang menyebabkan you naik berat badan tu. Ialah disebabkan you punya habit. Bukannya you cari something else yang untuk selesaikan masalah tu, tapi sebenarnya benda tu tak mempengaruhi pun. Okay, so bila you nak cepat kan cari tu cari ini, inilah yang lagi worst kan condition lah. Sebab anything, dan macam orang kata skim cepat kurus lah. Bukan skim cepat kaya je dia. Skim cepat kurus sebenarnya kan. Nak cari supplement tu, supplement ni. So ada case tu, klien saya di mana lah dia mengambil satu
satu ialah program diet jugalah kan, yang yang disuruh ambil supplement, this kind of supplement. Mm-hmm. And dia punya seller suruh, okay ah, kena minum hari-hari 8 liter. Kena minum air banyak. Ah, air banyak ni. Bila tu saya dengar cerita dia, saya memang cukup marah lah. Macam tak salah you nak. 8 liter eh? Ya, 8 liter. Tak terjemur keluar. Keluar pula air, masuk balik, air buang air. Itu bukan satu, itu satu masalah. Satu lagi, ini akan boleh jadi apa tu, hyponatremia, which is water intoxication tau. Hmm. You boleh, dia warded eh, sebabkan minum air terlebih. Emergency eh. So saya, inilah saya nak kata, fokus tak perlu nak minum air bergelen-gelen. Okay, cukuplah ikut sekadar keperluan masing-masing. Okay, 2 liter dah pun mencukupilah. Kita boleh katakan 8 cawan ataupun 2 liter ni yang guideline lah, general guideline. Okay, tapi you boleh up to 3 liter. Depend on you punya physical activity lah. You punya, contohnya cuaca itu panas ke kan, tu you apa tu, exercise ke, tu tak apa. Tapi jangan sampai paksa diri untuk minum banyak-banyak, sebab bukannya bagus pun minum banyak. Okay, dia macam ni lah. Bersederhana lah the keyword is. Hmm. Okay. Yes. Saya pun termenung panjang eh dengan Puan Syazah cakap ni. Sebab bila cakap pasal pemakanan ni kan, pemakanan ni adalah lifestyle juga sebenarnya, betul tak? Ya, betul. Cara hidup. Satu benda kita, yang bukan kita boleh tukar switch macam tu je. Dia tak ada button. Dia memang take time untuk berubah. Dan dia memang memerlukan pemahaman untuk untuk buat kita konsisten tu. Kalau ya, kita ada ikut-ikut orang, tengok oh orang ni ada selebriti atau ada insta famous ni cakap macam ni je. So kita pun ikut, but at one point kita dah hilang punca kenapa kita buat benda ni, kita pun kembali. So maksudnya pemahaman tu tak betul-betul kuat, tak betul-betul faham. Itulah sangat penting untuk cari, itulah saya kata ilmu tu lah, ilmu. Even lah kita nak parenting macam you kan lah, kena cari ilmu parenting. Makanan pun kena cari ilmu pemakanan supaya kita tak tertipu lah kan. Sebab sekarang ni banyak sangat saya tahu, saya masih pening. Mana satu nak ikut ni, diet Atkins lah, diet keto lah, diet paleo lah, makin hari makin banyak nama pula. Confused dah. Betul, tapi, betul. Tapi konsep ni sebenarnya ialah pengurangan kalori. Itu saja. You kurangkan kalori intake you, memang apa tu, dapat turunkan berat badan. Tapi bagi saya as nutritionist, of course saya tak pandang pengurangan kalori semata-mata. Saya pandang dari segi sudut nutrisi juga. Okay, tapi buat apa yang kita selesa, yang kita apa tu dapat konsisten. Okay, bagi saya itulah makanan yang kita buat tu pun ikut yang sesuai ketak dengan tekak rakyat Malaysia lah, dengan orang Melayu kan, makan nasi, betul, makan protein dan sayur. Sebab bagi saya yang masalah dia sekarang ialah sayur dan kuah sebenarnya. Dua ni yang selalunya orang susah nak follow, kuah banjir. Kan sebenarnya kalau ikutkanlah kita, kalau kita masak sendiri saya okey lagi, which is kita tahu nak control berapa banyak. Kalau kita makan di luar lah sebagainya. Kalau kita makan di luar selalunya dia macam-macam lah, ada garam, jeruk motor lagi kan, gula lagi. Itulah. So kalau guideline dia sebetulnya macam makanan bersuk, tom yum tu okey lagi lah kita letak dalam 5 sudu macam tu. Okay, tapi kalau yang makanan yang bersantan, sebab santan kan tinggi dengan kalori. Yes, tinggi dengan kalori sedapnya. Yang santan, yang sos-sos, apa tu berminyak, semua tu sebaiknya kita limit lah 2 hingga 3 sudu sahaja kita punya, jadikan kuah tu. Itu yang kita cuba follow tu dulu lah bagi saya kan. Follow tu dulu. Jaga portion dulu. Kita bila lah nak makan yang goreng ke apa ke, jaga portion dulu. For the first week. Second week, kita tukar pula satu je, ada orang kata satu sahaja sumber lemak. Sebagai contoh, kalau ayam tu dah goreng, sayur jangan sayur masak lemak. Sayur janganlah yang goreng. Sayur tu apa tu, salad ke. Kalau sayur dah masak lemak, ayam tu sup ayam. So kita balance kan. Contohlah. Okay, that's a good tip. Sebab kadang-kadang bila kita pergi kedai makan sekalipun, kita rambam mata kan sebab lauk banyak ni. Tapi bila kita macam dah set dah mind kita, okay, satu sumber je lemak, so kita boleh decide dah, okay, nak ambil ayam ke, nak ambil sayur ke, yang lemak tu kan. Yeah, wow, betul.
Okay, itu adalah tips yang bagus. Okay, Siti Hasma Mota, dari segi nutrisi, adakah cara kita masak akan mempengaruhi kandungan nutrien dalam sayuran? Ini kalau masak sayur tu macam sampai berminyak, sampai macam, yelah nak kena dengan dekat Melayu kan? Kan, kalau masak lemak ke apa. So macam mana, dia mempengaruhi, dia kira tak macam sayur? Aha, terima kasih soalan Bu Asma. Okay, tapi basically itulah, memang saya pernah buat posting khas ni tau, jenis-jenis masakan. Ya, cara masakan. Okay, apa-apa sayur, selalunya memang bila kita terdedah dengan haba, memang akan menjejaskan nutrisi, especially vitamin B. Tetapi nak kata hilang completely tak adalah, melainkan you goreng tu boleh katakan tinggal sikit je lah, sebab haba yang tinggi, yang terlampau tinggi kan. Apa tu, so that's why kita menggalakkan untuk sayur-sayuran ni jangan masak sampai layu. Kalau contohnya lah kita nak buat macam sayur tumis ke apa, kita tumis bahan-bahan tumisan bawang semua tu, kita masukkan sayur, kita balik-balikkan je kejap, kita tutup api. Just balik-balik je tapi api dah tutup. So macam jangan sampai layu lah, cukup lah nampak ni macam dah masak, dah angkat dah. Tapi untuk special case, tomato ni special case. Tomato dia mengandungi lycopene. And then lycopene ni dia berbeza sikit. Dia kalau terdedah dengan haba, lagi tinggi haba, lagi tinggi kandungan lycopene. Tomato lebih bagus masak macam tu. Yes, tomato lagi bagus masak berbanding dengan sayuran hijau. Okay, saya baru tahu juga pasal tu. Sebab saya suka juga makan tomato yang baby tomato tu. Yes, tomato cherry. Tak ada masalah lah nak makan macam tu pun tak apa, asalkan makan. Asalkan makan kan. Tapi dia lebih baik kalau dia masak lah. Ya, yeah, betul. Kita nak kata bolognese tu okey lah. Bolognese kan, ada tomato banyak-banyak sikit dalam tu kan. Okay, cakap pasal, yelah kita dah cakap pasal makanan kan. Kan kita selalu dengar 80-20 rule ni kan, 80% pemakanan dan 20% lagi exercise ataupun aktiviti fizikal. So, yelah kita tahulah mak-mak ni sejauh manalah sangat dia boleh exercise kan. Dan tadi saya ada terima respon dekat Instagram, dia cakap nak mandi pun tak sempat, ini kan pula nak exercise. Aduh. Kan? So, sejauh mana rule ataupun 80-20 rule ni applicable untuk mak-mak? Dan kalaulah mak ni tak boleh nak buat kedua-duanya, okay, mungkin dia boleh, okay lah sekarang dia boleh start dengan 80% pemakanan tu dia control, tapi dia tak boleh buat lagi yang 20% tu. Macam mana, apa saranan Puan Syaza? Mungkin sambil menyapu tu, sambil jogging setempat ke apa ke? Macam mana? Okay, apa tu, itulah, dan confused juga. Senaman dengan aktiviti fizikal ada dua perkara yang berbeza. Okay, senaman ialah kita kata satu action tu yang repetitif, yang structured. Kalau ada orang kata saya menyapu dah lah cukup lah, saya mop tu kira bersenam peluh lah juga. Saya peluh, cakap pasal peluh ni. Dia pun saya nak cerita sikit lah. Ramai ingat peluh tu tanda lemak terbakar. Lemak menangis. Okay. Saya sebenarnya peluh ada satu mekanisme di mana badan kita cuba cool down kan badan kita yang tengah high temperature. So dia keluarkan peluh supaya sejukkan badan kita. Tapi so jangan risau lah kalau you bersenang tak berpeluh, macam nak peluh, nak bersauna dan sebagainya, tidak. Apa tu, kadar pembakaran lemak adalah kita boleh katakan diukur melalui cara you bersenam lah. Itu selingan lah saya nak cerita. Kita punya heart rate sebenarnya, kita punya jantung sebenarnya. Itu kan bersenam lah, cara pembakaran lemak. Okay, tapi cerita pasal je lah tak sempat dan sebagainya. Sebab itulah saya tahu bukan senang, sebab saya pun ibu. Memang kadang-kadang memang kita dah cuba buat jadual pun, tapi kita kena cuba at least buat jadual, walaupun kadang-kadang tu even kita tak follow 100% jadual tu, tapi kita akan follow at least 80% daripada jadual, akan sipi-sipi mengenai juga. So try untuk kita ada jadual, sebab even ibu yang tidak bekerja, ibu yang duduk rumah, saya kata walaupun duduk rumah you memang bekerja. Okay, so memang kita kena ada jadual kita. Okay, pagi set kita peruntukan berapa masa untuk buat ni, tap berapa masa kita buat ni, so kita lebih teratur kan. Memang agak susah untuk kita mula-mula lagi-lagi nak follow 100%. Okay, tapi itulah macam saya kata, at least kita dah ada kat dalam minda kita
lepas ni nak buat apa? Lepas ni nak buat apa? Berapa minit aku peruntukkan untuk buat ni, buat ni, buat ni. Okay, so kita akan ada masa untuk me time. Selalunya ibu-ibu mungkin me time dia pada malam hari relax, tengok phone, scroll phone dan sebagainya kan. Sebab dia dah penat kan. Tapi kita kena tahu juga apa tu, tak perlu nak orang kata senaman sejam, dua jam ke. Kita hanya peruntukan maybe dalam 10 minit dulu. Saya selalu cakap seminggu tu, you pilih satu hari dulu untuk you bersenam. Tak payah lama, 10 minit, 12 minit dulu. Okay? And then you set apa yang you nak bersenam. Dah macam terfikir dah. Kalau tidak, kalau kita tak set hari, kita akan macam tak apalah esok lah. Usah lah. Nantilah. Dan benda tu, nanti tu akan takkan jadi sebab betul. Sebab tu kita perlu untuk setkan hari kita, kita cuba. Tapi hari dan masa kita letakkan tu, buatlah masa yang memang orang kata memang apa tu possibility dia untuk menjadi tu tinggi. Maksudnya janganlah pergi waktu siang, waktu kerja kan contohnya lah sebagainya. Tapi ada satu tip jugalah, kita cuba kalau kita masih bekerja, kita boleh parking kereta jauh sikit kan, and then berjalan. Kalau apa tu office tingkat tiga, satu tingkat je ke, naik lift, dua tingkat lagi, naik tangga. Kita cuba cari masa untuk yang mana kita boleh aktifkan diri. Okay, sebab kita bukan soal sihat lah, bukan orang kata nanti lagi saya stress dan sebagainya lah nak exercise semua. Tapi sebenarnya, in fact sebenarnya kalau kita senaman, dia mula-mula nak start tu memang susah. Tapi once kita dah start, kita yang akan rasa something wrong somewhere. Sebab senaman ni boleh buatkan badan you fresh, akan buatkan you punya hormon happy you meningkat. Ini reality senaman. Boleh tingkatkan hormon happy you. Okay, you akan lagi happy. Mood akan happy. Saya ada satu klien saya yang selama ni tak perasan pun dia ni seorang ibu yang garang. Okay, dia tak perasan pun, dia tak sedar pun yang dia ibu-ibu garang. Sampailah lepas dia join apa tu lah, kami guide dia dan sebagainya, barulah dia perasan sebab anak dia yang bagi tahu. Ibu dah tak marah-marah pagi-pagi macam dulu. Ibu dah tak marah dah apa tu. Kalau dulu kata anak saya tak jumpa stokin, saya dah mengamuk dah semua. Tapi anak dia yang tegur cakap apa tu dia seronok. So bila kita happy, anak kita pun happy, satu family pun happy. Ini lepas dia tukar cara dia punya apa, dia kita panggil ni quality of life lah. Benda ni sangat berkait rapat dengan pemakanan dan juga kita punya lah senaman dan sebagainya. Okay, kita boleh cakap apa tu, kita jaga makan, memang you boleh turun berat. Tak payah senaman. Ya, memang you boleh turun berat tanpa senaman. Sebabkan konsep untuk turunkan berat ialah kurang kalori. Okay? Cuma kalau you nak lagi sihat, you nak lagi, especially jantung kita, you nak rasa lagi fresh, you nak rasa lagi happy, ialah you perlukan senaman. Tapi tak perlulah macam hari-hari ke apa. Maksud saya, buat apa yang you boleh. Senaman tu pun tak payah follow orang. Orang tu jogging, kita nak jogging. Tak, ikut yang mana yang you suka lah. Kita start sikit-sikit dah. Kita dah biasa dengan senaman, mungkin you boleh lebih ambil orang kata cari ilmu tentang senaman. Sebab cerita pasal ilmu senaman ni pun panjang. Juga, kita ada beberapa jenis senaman. Itu mungkin next episode lah. Panjang cerita dia. Tapi macam saya kata, inilah the basic lah. Kita slowly make change lah. Make changes and yang penting ialah konsisten. Dan so kita dah faham dah sekarang. Sebenarnya senaman ni salah satu cara untuk kita manage stress juga. Kita jangan anggap senaman ni adalah macam satu komitmen lain, tanggungjawab lain pula. Dah satu hal pula lah aku nak slot in pula senaman ni. Tapi bila kita ambil senaman ni sebagai salah satu cara untuk bantu aku manage my stress, dan kita nak tak nak kita jadi macam benda tu mudahkan kita, menggembirakan kita kan, betul tak? Ya, mungkin tak nampak sekarang. Selagi you tak cuba, you tak nampak benda tu. Okay, so mulakanlah senaman tu ya. Okay, ni macam ada sharing yang best kat sini. Safwa Nifah ni, diet suku-suku separuh dan eat clean adalah terbaik untuk orang yang gemuk nak turun berat badan dengan cepat. Tetapi bila dah capai berat ideal, nak maintain, just better follow diet suku-suku separuh. Pastikan menu tu cukup nutrisi. Okay, saya dari berat 85 sekarang dah 58. Oh, dah terbalik dah nombor dia. Betul.
Pernah capai berat 54. Okey, tinggi 161, umur 43 tahun. Wow, okey, sangat inspiring eh. Safwan, yes. Thank you for sharing. 4 tahun dah maintain berat ni. So dia punya, tak tinggal. So dia punya key dekat situ adalah yelah, you have to make the decision dan start lah, buat something. Dia nak start tu memang susah sikit. Nak panaskan engine. Nak panaskan engine tu. Nak masuk gear. Bila dah masuk gear tu kira senang dah, insyaAllah. Apa tu dia, yelah, kena dapatkan dia punya start tu. Bila you dah biasa, you nak stop tu yang rasa macam memang kalau orang dah biasa bersenam, bila you tak bersenam, memang rasa lemau. Rasa macam something tak complete lah. Sama juga makanan lah. Macam ni, senaman sebagai me time juga untuk mama. Macam ni. Kan? Macam, Betul. Okay. Itu yang buat pilihan tu lah. Kita yang buat pilihan tu sebenarnya. Okay, Fazwa Azimah cakap jangan give up di tengah jalan. Yelah. Biasalah tu. Dan saya rasa bila kita mak-mak ni, satu benda yang penting juga untuk kita dapat adalah support system. Maksudnya we have to recruit our support system tu. Kadang-kadang, okay, suami tak support lah. Contoh, ini paling biasa lah orang cakap, okay, suami tak support lah, suami tak ni lah kan, tak bagi kerjasama dan sebagainya. Recruit orang lain untuk jadi support system tu. Because we need to have somebody yang sentiasa ingatkan kita kan. Ya, betul. Bukannya ibu-ibu je. Even apa-apa yang kita buat pun, walaupun dia bukan seorang ibu nak turunkan berat ke apa, memang kita, that's why kita pun ada support group. Sebab kan memang kita perlukan that support sebenarnya. Kalau tidak, seorang lagi senang orang kata ke laut. Okay, sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ni, sebelum mungkin Puan Syazah boleh share lebih banyak lagi macam mana Puan Syazah boleh bantu orang-orang yang mungkin ada isu-isu ni, saya nak tanya satu soalan yang saya baru terfikir. Okay, sebab mak-mak ni kebanyakannya overdose kopi tau. Sebab mereka nak paksa diri untuk berjaga, untuk fokus, untuk alert dengan banyak sangat benda, dengan kerja, dengan anak, dengan banyak benda yang nak difokuskan ni. So to make sure mereka ni sentiasa bertenaga, diorang ni overdose kopi atau overdose apa-apa minuman yang minuman tenaga ni lah. So apa pendapat Puan Syazah and how to, adakah benda ni baik atau tak apa, and kalau tak macam mana nak undo benda ni? Okay, memang susah untuk kita sebab kopi atau kafein ni dia memang kita boleh addicted lah dengan kopi kafein. Kita setakat secawan dua satu hari tu is okay. Tak ada masalah apa. Tapi ni masalah kalau satu hari dia tak ada air masak, dia ada kopi je. Kan? Kopi tu macam air masak dia lah. Ya, betul. Kopi tu macam air masak dia. Itu bukan nak kata ibu-ibu je. Even kita tengok sekarang ni health professionals pun memang mengalami masalah ni. Kan? Overtime dan sebagainya. Memang, yelah, tapi memang tak bagus lah kan. Sebabkan badan kita, kenapa kita mengantuk? Kenapa kita rasa mengantuk? Sebenarnya badan kita bagi signal supaya you kena rehat. Kan? You bagi signal sebenarnya untuk kita rehat. Sebab kalau you overwork, kan, you yang akan dapat dia punya lah sakit kan. Dia punya akibat sebab you push, you punya stress hormon you. Okay, benda ni mula-mula dalam short period tu okay lagi. Kalau lama, ni akan tingkatkan inflammation dalam badan. Too much of stress akan effect you punya kesihatan. Bukan kesihatan mental semata-mata. Ini pun akan effect sebab bila ada relation jugalah, bila you terlampau berjaga, you akan tend to untuk makan tinggi kalori. Bukan minum kopi saja, you dah berjaga, you akan mula malam-malam kena cari kan, buka petais, cari something untuk you boleh mengunyap dan sebagainya. So benda ni berkait sebenarnya. Okay, so that's why sangat penting untuk kita dengarlah signal badan kita. Memang kadang-kadang tu memang tak dapat nak elak. Cuba kita cuba take turn lah. That's why sangat penting untuk dapat partner yang supportif juga. Kan? Ada masa kita, ada masa dia. Supaya at least kita dapat kurangkanlah burden tu sedikit. Sebab memang kita kena rehat. Delegate lah. Mana-mana yang boleh delegate. Betul tu.
Okay, Safwan Nifah lagi dia cakap coffee is good for focus in doing anything, even workout. Cumanya jangan tambah gula banyak sangat, just satu sudu kecil tu okay. Saya memang ambil coffee sebelum workout tujuan untuk fokus. Okay, yes. Lain orang lainlah cara dia. Tapi coffee memang kafein boleh mungkin lah orang kata nak dengar kan, nak minum coffee, nak minum green tea, bakar lemak sebagainya. Memang dia boleh tingkatkan sedikit lah metabolism. That's why kita pun kadang ambil coffee ni as pre-workout. Snack pre-workout meal lah kan. Tapi kalau you sertakan exercise, it's okay. Macam saya kata, kalau sedikit saja okay. Ni the overdose tu yang masalah. And satu lagi, kalau overdose tu, dia ambil pula coffee 3-in-1, itu lagi masalah lain. Lagilah double-double kat situ. Okay. Wow, dah pukul 4. Tiba-tiba dah pukul 4 lah. Tak rasa. Rasa macam mana dia start tadi. Puan Syazah, banyak sangat yang Puan share hari ni dan saya sendiri pun banyak rasa tertampar dan kena buat something lah. Sama-sama lah kita. Saya pun peringatkan diri juga. Takkanlah umur kau dah 50 kan, esok baru menyesal macam-macam sakit datang. Alhamdulillah. Kan. So banyak apa yang Puan Syazah kongsikan hari ni bermanfaat, sangat bermanfaat. So saya nak tanyalah last question, sebab saya percaya ramai yang dengar hari ni nak tahu lebih lanjut lah macam mana Puan Syazah nak bantu, mungkin secara personal tentang masalah dia, masalah peribadi dia kan, nak turunkan berat badan ke, nak naikkan berat badan ke, atau mungkin juga sebab orang kata bila dah obes ni kesuburan atau fertility menurun 20% kan, so lagi susah nak mengandung atau lain-lain isu macam period terganggu dan sebagainya. So itu isu lain pula untuk wanita yang mungkin Puan Syazah boleh bantu dari segi nak guide dan sebagainya. So apa, macam mana Jom Sehat atau Puan Syazah punya team boleh bantu ibu-ibu macam ni? Okay, terima kasih Puan Lin. Okay, basically boleh follow saya Syazah Nutritionist di Facebook dan juga Instagram, sebab hari-hari saya post tentang pemakanan dan saya ada buat group, free group sebenarnya, Facebook group, satu untuk turunkan berat dan satu untuk masalah kesuburan, masalah hormon. Boleh join group tu. Itu yang memang free lah. Kalau yang berbayar akan jadi personal consultation lah. InsyaAllah kita baru saja buka program kita semalam, Isnin. Itu program Big to Slim. Yang ni memang personal consultation daripada nutritionist and dietitian sendirilah untuk guide perempuan semua. Yang boleh bantu lebih dekat. Setiap orang macam Puan dia katakan, orang apa, lain-lain masalah, lain-lain. Dia punya tahap ke mana. Sebab itulah melalui Big to Slim ni kita boleh kenalilah masalah dia dan kita boleh bagi the best advice. Saya rasa saya pun nak check out jugalah link ni. Okay, insyaAllah. Okay, Puan Syazah, terima kasih banyak-banyak atas semua ilmu, sama-sama, semua tips. Saya rasa sangat bermanfaat dan saya pun nak start hari ni untuk buat sesuatu. Yes. At least buat sesuatu. Dan macam saya juga, saya selalu macam, yelah macam Puan Syazah cakap tadi kan, kita nak keep up dengan orang punya trend ni susah. Tapi kita cuba tengok dulu apa yang orang-orang sihat ni tak buat. Maksudnya apa yang dia buat banyak kan, dia exercise dia 10,000 langkah lah, air banyak ni lah, makan chia seed lah, apa benda ni semua. Kita nak follow apa yang dia buat banyak sangat dan mungkin kita tak mampu. Tapi tengok apa yang dia tak buat. Mungkin dia kurang makan aiskrim, mungkin dia tak minum benda-benda merepek ni, mungkin. So apa yang dia tak buat tu kita cuba tinggalkan dulu. So kadang-kadang kita tak boleh buat apa yang baik ni sebab banyak sangat rubbish dalam kita punya lifestyle ni yang kita tak nak tinggalkan, sayang nak tinggalkan. Tiap-tiap pagi mesti nak nasi lemak lah apa kan. So, boleh nasi lemak, cuma tiap-tiap hari lah. Portion, yes. Yes, portion betul juga. Okay, yes, terima kasih banyak Puan Syazah dan insyaAllah kita kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Boleh, insyaAllah. Terima kasih juga sebab sudi menjemput. InsyaAllah saya pun banyak juga dapat ilmu parenting dari Puan Adili lah. Boleh apa tu. Terima kasih banyak-banyak lah. Kita sama-samalah educate kan rakyat Malaysia supaya
mereka dapat ilmu yang betul lah. Jangan lagi tertipu dengan mitos-mitos dan sebagainya. Ikut-ikut orang sebagainya kan. Okey, itu saja untuk sesi hari ini. Terima kasih Puan Syazwar dan terima kasih semua yang menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum. Bye. Bye. Aku tak tahu.